Terima kasih atas waktu yang disediakan, yang terhormat Romo Dikjen dari Puspan Bandung, Romo Dikana, dan pastor-pastor Romo Paroki Dikana Pantura. Terima kasih sebelumnya Romo Dikjen dan Romo Dikana, semua Romo Paroki, Profesor Dr. Ken Maya mau menas besar-besarnya. Dia menyesal sekali tidak bisa hadir di sini karena ada perintah mendadak. Beliau kan ini diwakilkan BPIP, hingga dipanggil Bu Mega katanya. Kalau Bu Mega untuk rapat gitu. Jadi akhirnya sudah Pak Suyadi mewakili saya. Dan apa yang diberikan oleh Pak Ken Maya tidak bisa tambah, tidak bisa kurangi nanti gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, salam, selamat malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kehadiran saya di sini tidak mengurangi kualitas apabila Bapak Profesor Ken Maya tidak. Perlu kita ketahui bahwa Profesor Dr. Ken Maya ini 10 tahun yang lalu, selama 5 tahun, beliau sebagai Gubernur Rengganis. Dia Gubernur IPDN, kemudian Rektor Presiden University, kemudian Dinsen Sospol, dan sekarang Dewan Pakar BPIP. Baik, mungkin saya mulai. Wawasan kebangsaan dalam 4 konsensus kebangsaan, Nation Consensus. Penyajian ini kami sajikan pertama sejarah perjuangan bangsa, mulai dari nenek moyang kita, Palai Tikung, sampai dengan kemerdekaan. Hanya satu slide, cukup. Kemudian konsensus kebangsaan, 8 slide. Sistem pendidikan di SMA Plus Astana, 2 slide. Ini mengenalkan diri dulu. Saya lahir di Yogyakarta 7 Februari, Pak. Sudah sepuh saya, dan 78. Kemudian dua cucu laki-laki dan perempuan. Saya lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 70. Mohon maaf, saya pakai seragam. Ini bukan seragam Angkatan Laut, tapi seragam kata diberitakan oleh Pak Maya, pakai seragam Pak Jati. Siap. Lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 70. Saya kursus persenjataan di UK, United Kingdom, Germany, Yugoslavia, Itali, Netherlands, Prancis. Jadi sekolah mengenai torpedo, roket, peluru dari dan seterusnya. Kemudian saya ambil S1, ambil S2 dan S3 di IPB Bogor. Selama di Angkatan Laut saya tugas di 4 KRI. Kemudian kepala sekolah SMA Presiden, mungkin Bapak Ibu juga dengar, juga sekolah karakter di bawah Pak Ermaya dulu. Yang pindah ke sini, saya di bawah. Kemudian sekarang stafnya SMA Plus Asta Anas. Ini yang apa, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dimulai dari Palai Tikung. Ini nenek moyang kita ini nomaden, pindah-pindah dan tidurnya di gua-gua. Dia tidak pernah berternak, ya. Jadi apa, berburu saja untuk disembelih. Kemudian berapa ribu tahun kemudian, ribu tahun ya, ribu tahun kemudian Neolitikum ini sudah sedentar, sudah apa, sudah ternak, ternak ayam, ternak sapi dan seterusnya. Kemudian ribuan tahun lagi Megalitikum. Ini building house with big stone. Ini adalah cikal bakal dari berdirinya sebuah negara. Ada RT, ada RW, tapi mungkin bupati belum ada. Kemudian dimulailah kerajaan pertama Sriwijaya Empire. Sebenarnya sejarah apa? Sejarah kerajaan kecil-kecil ada Samudra Pasai, Jambi, Singosari, tapi kita sebut di sini yang bisa saja.
Nah, Sriwijaya ini mungkin kita tidak tahu ya. Kita murid saya juga banyak tidak tahu. Ini rajanya ada 20 raja. Raja pertama Sriwijaya Nasa sampai Rajendra keempat. Kemudian Majapahit Hindu. Zaman Majapahit ini adalah berkembangnya negara Indonesia yang pertama. Jadi Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa dari Pantai Gajah Mada. Terus istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Upara Panca dari dalam bukunya Negara Kertagama. Kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantula dalam bukunya Sutarsoma. Jadi kita milih Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai coat of arms. Itu tidak ngambil dari langit, kita ngambil dari menggali dari bangsa kita sendiri. Kemudian Mataram kuno, Mataram ada Hindu sama Isal. Mataram Hindu itu Borobudur sama Prambanan berdiri. Rajanya Sanjaya sama Dharmawaksa. Jadi kalau ada jalan Dharmawaksa, jalan Sanjaya itu adalah Mataram Hindu. Kemudian POC ini terkenal Prodi dan Tanah Paksa. Mulai Peter Gota, Gubernur Jenderal, sampai dengan Sabda. Ini ada 4 Gubernur Jenderal, Pak. Raja Jogja itu hanya 10 sekarang, 10. Mangkunegara juga 10. Gubernur Jenderal itu sampai 64. Betapa lama kita dijajah. Lama sekali. Kemudian Islam Mataram. Ini sudah kebudayaan sangat tinggi. Mulai PB 1 sampai 12 dan HB atau Bono 1 sampai 10 dan sekarang. Ini di luar Mangkunegaran sama Pak Kuala. Kemudian penjajahan Jepang dipimpin bukan Gubernur Jenderal tapi Gubernur Militer. Ya. Mulai dari Gubernur Militer Imamura sampai dengan Gubernur Militer Yamamoto. Ada 5 Gubernur Militer. Kemudian Jepang dibom, kita merdeka. Nah, merdeka di sini lah. Makanya di sini kita seperti negara lain. Jadi punya dasar negara, punya konstitusi, undang-undang dasar, punya lambang, kotokan, dan punya bentuk negara sama dengan negara lain. Tetapi Belanda tidak terima, dia aksi militer pertama. Diakhiri dengan 3 jari, aksi militer 2, Romroyen, kemudian Redmil. Nah, disinilah ibu kota pindah ke Jogja, kemudian pindah ke Bukit Tinggi. Pahlawan Katolik yang wafat gugur waktu itu. Kalau MPR Subyo Pranoto bukan gugur di situ ya. Pahlawan kita yang kata adalah Konsinyen Subyo Pranoto, Iye Kasimo, kemudian Brigjen Selamat. Ini pada dia meninggal di Ambon juga aksi militer. Kemudian Laksamana Muda Adi Sucipto, dulu sekarang Marsikal Muda, dulu Laksamana Muda. Kemudian Trikora yang meninggal Yosapak Sudarto bintang 2 Laksamana Muda juga. Jadi Bapak Ibu Romo, banyak pahlawan Katolik di negara kita. Perkiraan di semua yang kerucuk-kerucuk tidak saya sebutkan di sini ribuan. Kemudian pemberontakan TII, Dekret Presiden 5 Juli, Trikora. Nah, Trikora inilah makanya Laksda Desa Barso meninggal. Makanya sekolah-sekolah Katolik di kita kebanyakan menggunakan nama Jos Barso. Kemudian Juanda Deklarasi. Pada saat merdeka, de jure kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Tapi de facto-nya kita negara serikat, yang dimana pulau dan lautan di atas pulau wilayah kita, lautannya, selatnya itu laut internasional. Karena saya lihat banyak penjelidikan. Ya, dengan adanya UNCLOS 82 itu yang tadinya coastal state, negara pantai, dirubah dari negara kepulauan, di mana selat dan laut di dalam negara Indonesia
merupakan satu satuan wilayah hukum nasional yang utuh. Anak-anak kita banyak yang tidak tahu. Ya. Dulu itu Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Kalimantan, Selat Makassar, Laut Banda, itu laut internasional, open water. Sekarang mulai Juanda merupakan internal water, jadi kayak danau kita. Demikianlah Bapak Ibu yang ini, sehingga kita secara de facto benar negara Kesatuan Republik Indonesia terpenuhi. Pulau, laut adalah satu wilayah yang utuh, yang tadinya dipecah-pecah. Pancasila sebagai dasar negara, fungsinya sebagai falsafah bangsa di negara, perannya sebagai sumber nilai dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Positif yang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dulu makanya Monsinyur Sudjo Pranoto mengatakan zaman kemerdekaan, perang kemerdekaan, kita Katolik tulen dan kita bangsa Indonesia tulen. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia tulen harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, bukan tunduk pada Vatikan, liturgi memang ya, tapi dalam bangsa bernegara kita tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang Pancasila merupakan nilai yang tumbuh berkembang dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan budaya menjadi budaya nasional, terdiri dari persamaan fisik dan non fisik. Istilah Pancasila terdapat di buku Negara Kertagama. Kalau Romo-Romo sempat atau ibu-ibu sempat ke perpustakaan nasional, di sana ada skrip catatan, ada buku Negara Kertagama. Di situ ada istilah Pancasila dibuka butir-butir Pancasila. Bilis in Bangko, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang pencipta. Humanity, hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia. Bapak Ibu, izin apa yang saya sampaikan ini juga membesarkan, tidak seperti Ketua Depar sama Roro-Roro sebelumnya yang disampaikan itu rupiah dulu di situ, rupiah, kemudian harapan, kemudian tercapai, tidak tercapai dan seterusnya. Ini tidak ada rupiah di situ. Nasionalisme, persatuan Indonesia, hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa. Humanity, hubungan yang harmonis antara umat manusia. Karena kita juga warga negara Indonesia dan juga warga Yugin, warga internasional. Kerakyatan yang dipimpin dan selanjutnya merupakan hubungan yang harmonis di dalam sistem politik ketatanegaraan. Keadilan sosial dan seterusnya, sosial justice, hubungan yang harmonis antara hak, tugas, kewajiban sebagai warga negara. Melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab in balance. Haknya tidak berlebihan, kewajibannya juga tidak berlebihan, tapi saling mengisi. Ketua Bilik in Bangkok, percaya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang ada dan berdapat. Yang nomor B yang paling penting, hormat menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan lain yang berbeda-beda sehingga terbina keturunan hidup berbangsa dan bernegara. Keseimbangan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Jadi kita tidak di gereja satu hari itu berdoa tanpa salib selama satu hari itu tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja, tapi juga harus berdoa, dan yang anak-anak juga harus sekolah. Humanity, saling mencintai sesama manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang satu, Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap tegak rasa
tidak semena-mena terhadap orang lain. Toleransi, saya pernah tanya kepada murid saya, toleransi itu kewajiban atau kebutuhan? Kebanyakan menjawabnya kebutuhan. Tapi lebih dari kebutuhan, lebih dari kewajiban, kebutuhan. Jadi kalau pas Idul Fitri, polisi yang jaga, pensi yang jaga, itu adalah yang tidak sebarang. Begitu juga sebaliknya waktu Natalan. Saya pernah naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya ke Bromo Alek, pas Idul Fitri. Tidak berangkat-berangkat keretanya. Saya turun ke depan, ke toko, nanya masinis, Pak, kenapa tidak berangkat-berangkat? Ya ini, saya tidak tahu. Saya ini Islam, Pak. Saya mau sholat. Saya sudah tidak sholat, disuruh jalankan kereta. Pertanyaan saya, gaya militer, Pak, nah, yang jadi masinis itu tidak ada namanya Yohanes, Pak. Tidak ada namanya Petrus atau Iwayan siapa. Ya Pak, ya itu salahnya. Harusnya masinis, pilot, dokter harus ada Muhammad, Ahmad, Yohanes dan seterusnya. Asal bukan Yohanes Pembaptis. Sehingga Pak, kalau Lebaran, ya Yohanes dan mereka begitu. Makanya cepat ngebom Amerika itu menjelang Natal habis hancur. Akhirnya Amerika sekarang sadar dalam APBN-nya dia membiayai agama lain seperti itu. Sehingga kalau pas Natal dia bisa enak, biar orang Muslim juga. Menjunjung tinggi nilai manusia sesuai kodrat, harkat dan martabat. Nasionalisme menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bagaimana kita sebagai umat Katolik? Kita harus berduduk atau tidak? Iya, untuk kita. Tapi bangsa harus kita tampakkan juga. Ya, right orang is my country. Ya, jadi negara kita disalahkan oleh negara luar, kita bela kematian. Ya. Kita bela negara di atas segala-galanya. Bukan berarti gereja kita kalahkan, tidak. Ya. Jadi gereja, pengabdian kepada bangsa dan negara in balance ya. Jadi 100% tadi juga 100%. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak kita ini zaman saya Romo Danan, Romo Sigit dulu ditanya, kamu bangga gak dengan Indonesia? Bangga sekali kan gitu. Bangga dengan anak Indonesia kemampu Pak Ibu. Anak-anak kita sekarang bangga itu gak ada kepada negara ya, gak ada. Jadi harus ditanamkan. Demokrasi mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan untuk kepentingan bersama diikuti oleh semangat kekeluargaan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi ya kalau sekarang DPR bagaimana kita tahu semua lah, biarin aja. Makanya bisa begitu. Social justice, bersikap adil terhadap sesama sesuai hak dan kedudukan masing-masing sebagai anak bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ini hak dan tanggung jawab begitu Bapak Ibu. Jangan kita, saya sebagai suami, ada tetangga asuh dan kalau mencek. Terus ibu tetangga itu nyonya tetangga dasarnya gak pernah ganti. Saya mau jadi pahlawan, saya belikan daster, saya belikan dia. Boleh tidak? Kan tidak boleh. Itu wajibannya suaminya, bukan wajiban saya. Makanya baru kita merasakan hal yang baik, tapi wajiban orang saya jangan pernah ganti. Bahwa sesama anak bangsa merasakan satu cita-cita, satu perjuangan, senasib dan sepenanggungnya. Tadi Pancasila adalah 75, karena memang skor kita adalah Pancasila 75, sama Bhinneka Tunggal Ika. Strukturnya ada pembukaan dan ada batas tubuh. Kita sudah mendengar beberapa amandemen dirubah, di amandemen, diperbaiki, ditambah. Tetapi tidak ada satu
pasal pun yang mengizinkan merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tertulis di alinea keempat, maka dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kemudian kerakyatan, blablabla, dan keadilan sosial, blablabla. Sudah ada di situ. Kalau sampai dirubah, kita ada tiga perumus Pancasila. Satu Prapanca, dua BPPKI, tiga PPPKI. Berikutnya Presiden Soekarno dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau BPPKI yang kita pakai, yang dijalankan Jakarta Tengah, dengan syarikat Islam bagi para pengurusnya, gitu. Yang Presiden mengizinkan. Jadi Pancasila yang kita gunakan sekarang adalah Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian batas tubuhnya 16 bab dan 7 pasal. Ini boleh dirubah, diperbarui, ditambah dan seterusnya. Tapi pembukaan adalah ijab kabul, sakramen perkawinan, tidak boleh dirubah. Kalau dirubah dicerai bahasa Indonesia. Kemudian ada pasal aturan peralihan dan aturan tambahan. Beberapa kali di amandemen hanya di batang tubuh yang 16 bab dan 37 pasal. Never be changed to amendment in preamble. Secara keras. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman sudah ada sejak dahulu kala. Ditetuskan pertama kali oleh Kutatula Majapahit 1365 dalam bukunya Sutta Soma dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Panghana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda, bertujuan sama, berbeda jalan, tapi tujuannya adalah sama. Kadang-kadang bisa yang berbeda-beda, di kamar, di rumah pun berbeda. Bagaimana kalau istrinya pakai daster, mohon maaf nih, suaminya juga itu pakai daster. Harus berbeda. Kalau istrinya pakai daster, suaminya pakai piyama. Jadi perbedaan memang diperlukan. Memang diperlukan perbedaan. Saling mengisi satu sama lain. Bantal saja sama kasur. Spraynya sama bantal juga lain, memang diperlukan. Di dalam ada handbuke yang dibawa teman-teman wanita. Itu bunganya macam-macam. Ada bunga lili, ada bunga rose, ada daunnya yang hijau, ada stripinya, ada pitanya, indah. Coba kalau handbuke satu mamar saja begini, jelek sekali. Jadi memang perbedaan sangat dibutuhkan. Kemudian pluralisme, lebih dari 1200 suku, banyak sekali suku kita bangsa Indonesia, dan 720 bahasa daerah, keanekaragaman hayati, 325 juta dari 1,1 juta spesies ada di Indonesia, kita kaya sekali. Sumber daya alam yang melimpah, batu bara, emas, gas alam, nikel, hutan hujan tropis. Bapak Ibu, hujan hutan tropis ini gini. Di dunia ini dianugerahkan oleh Tuhan hanya 3 negara yang mempunyai hutan hujan tropis, tropical rainforest. Kalau itu dibabat, dunia akan kiamat. Kalau dibabat. Karena apa? Hutan hujan tropis menghasilkan oksigen, menyerap CO2, menghasilkan oksigen yang paru-paru dunia. Hanya ada 3, Brasilia, Komo, sama Indonesia. Makanya daya tampak kita sebenarnya tinggi ya. Makanya ada percakapan karbon, sedang percakapan karbon. Kalau lo macam-macam dengan negara gue,
sahabat bukan saya mampus semua loh. Semua. Oksigennya kan habis. Ah, kalau emas nikel ini kita tahu semua, ya besarnya sumber daya kita. Tetapi bidang tropis tidak pernah habis, minyak habis, nikel lama-lama habis, minyak, batu bara, coal lama-lama habis, tapi hutang bidang tropis tidak pernah habis. Lebih dari 6 gama dan ada yang bertanya. Karena isu yang perlu kita ketahui di dunia dan di negara kita adalah energy crisis. Dunia ini energi itu krisis, Bapak Ibu. Hanya mampu mensuplai kebutuhan tidak lebih dari 60%. Jadi kalau kita naik mobil isi bensin di pom bensin ada terus. Ada negara lain yang mengisi itu dicatat. Memang hanya 60% energi. Ya, makanya ada energi pembaruan. Manusia berusaha keras untuk energi pembaruan. Food crisis, makan juga krisis. Di padian di dunia itu hanya mampu 80% kebutuhan penduduk dunia. Kalau kita makan kenyang 3 hari sekali di sini, itu saudara kita di Afrika itu sehari sekali makan. Saya pernah menjadi tentara PBB di Kongo. Uangnya banyak, dolar gajinya. Mau ke pasar belanja semangka, semangka sama beras. Semangka itu hanya ada 2 butir di situ. Jadi di alas, pakai alas kuning itu hanya 2 butir. Itu aja juga cuma satu itu. Padahal pasarnya besar. Beras nggak lebih dari setiap dari 10 kilo di sana. Padahal pasar besar sekali. Jadi uang nggak ada harganya. Di sini Bapak Ibu, Indonesia negara kita yang lemah, gemah, limpah, ordinari. Sampai jam 3 malam pun itu jual buah ada. Semangka pasti gelantung di sana. Mau pisang ada terus, mangga ada terus, nanas tidak pernah berhenti. Kalau kita di pasar Senen, orang berjubel gitu, ribuan orang berjubel. Yang kaget apa? Mereka itu satu persatu bisa makan 3 kali sehari pakai ayam kalau nggak pakai telur. Saudara kita di Amerika kelaparan. Jadi betapa supply di kata supply kita itu masih di apa dilindungi oleh Tuhan. Ya, Tuhan masih mencintai kita. Indonesia supply-nya cukup ya, untuk makan sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi masih cukup. Ya. Di Afrika hari ini makan, besok tidak, walaupun punya uang. Kalau toh kita tidak punya uang, tidak bekerja, lapar, nyungirnya nyuri semangka dan dicuri. Nyuri beras dan dicuri, nyuri tidak dan dicuri. Makan di restoran, oke lah saya minta sisanya makan. Makan sisa orang, makan di restoran. Ada, di sana tidak ada. Global warming kita tahu semua, kemudian kalau perusahaan hutang kita tahu semua. Kemudian yang national trade dan penting itu musuh kita itu bukan agama lain, bukan partai lain, bukan suku lain, bukan golongan lain. Musuh kita adalah kebodohan, kedunguan. Kemudian kepapaan, kemudian kekerasan, jiwa konsumen. Kalau pasok jangan cuma jiwa konsumen. Tapi ibu-ibu mall itu dari lantai 1 sampai lantai 8 isinya itu dagangan wanita semua. Ya. Dan punyanya laki-laki itu hanya satu lantai satu kecil. Ibu-ibu itu sangat dimanjakan oleh menteri yang ada. Tapi ini diperlukan itu. Ibu-ibu itu harus punya baju banyak, harus belajar terus supaya likuiditas keuangan mengalir lancar. Saya dulu waktu kita dua, baju saya 2 setel baju ini apa baju kerja, baju preman satu.
hotel, istri saya 5 hotel. Kemudian naik kenang satu, saya tambah 1 hotel, istri saya sudah 10 hotel. Naik kapet, saya tambah satu, istri saya sudah 26 hotel. Tapi asal jangan begini, konsumen yang dimaksud di sini. Konsumen yang dimaksud di sini adalah, kalau tetangga beli TV 100 inci, ibu jangan lupa itu loh, tetangga beli TV 100 inci, kita beli dong yang 200 inci. Jangan. Itu namanya betul-betul konsumen serakah. Jadi kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, narkoba, dengan adanya COVID-19 ini, narkoba seolah kita lupakan. Padahal ada terus, baik bandarnya, penggunanya, produsennya. Tapi kita lupakan, kita bolak-balik COVID-19 terus dengan apa variannya. Padahal yang jauh lebih jahat adalah narkoba ini. COVID-19 pandemi. Nah ini bisa dieliminir ya dengan olah pikir, keterbukaan, olah hati, olah rasa, olah berat. Kemudian berpikir positif Bapak Ibu, tegak mengatasi kesulitan, gigi mencari ilmu, berani mengambil risiko. Sesuatu adalah nesta apabila tidak berani mengambil risiko. Harus berani mengambil risiko walaupun salah. Kemudian tenang dalam bertindak, bekerja keras, disiplin, jujur, terbuka, kerjasama, beriman dan bertakwa, disiplin protokol kesehatan. Sekarang kita menginjak ke SMA Plus Astahanas. Apa SMA Plus Astahanas itu? SMA Plus Astahanas itu untuk mendidik anak bangsa dalam rangka yang di atas tadi, ya, untuk menjadi warga negara yang baik. Didirikan oleh Profesor Dr. Ermaya Sukabinata kira-kira 16 tahun yang lalu. Pendidikan akademik berbasis karakter. Nah, di sinilah karakter kita. Jadi pendidikan karakter sesuai Permen Dikbud Peraturan Menteri Dinas Pendidikan nomornya saya lupa. Itu pendidikan karakter terpadu itu terdiri dari olah pikir, ya, intelektual, intelligence, olah pikir, akan menghasilkan IQ. Kemudian spiritual intelligence, olah hati, menghasilkan SQ. Emotional intelligence, olah rasa, EQ. Kinesthetic intelligence, EQ. Biasanya Bapak Ibu punya anak, kalau matematikanya jeblok, komplain kepada guru. Pak, kenapa anak saya matematikanya jeblok? Kenapa kimianya jeblok? Tidak pernah mengatakan, Bapak Ibu, di mana ya? Anak saya itu IQ-nya boleh, Pak. Tapi kalau SQ, spiritual intelligence, spiritual quote, sama emotional quote, itu harus bagus. Harus imbang. Jadi IQ 100%, spiritual quote 100%, emotional quote 100%, kinesthetic quote 100%. Emotional quote itu misalnya kita keluar kamar, ya, peduli lampu dimatikan. Lalu kemudian ketemu mama papa, selamat pagi ma, selamat pagi pa, selamat pagi romo, dan seterusnya. Bagaimana bisa selamat pagi? Bapak ibunya kalau melihat anaknya di kamar langsung buka pintunya. Lu ngapain? Ayo mandi, cepat. Mestinya ketuk pintu dulu. Nah, mama boleh masuk. Oh iya ma, bentar ya ma, saya pakai baju dulu. Itulah pendidikan SQ, emotional world. Olah pikir akan menghasilkan kecerdasan, kreatif dan produktif. Olah hati, takwa, taat aturan, patriotik. Olah rasa, peduli, empati dan peka. Olah gerak, bukan gerak, gerak menghasilkan keterampilan, sehat, cekatan, dan waspada, rapi kayak batu yang tinggi. Jadi
ternyata pemberian karakter itu bukan hanya IQ, ada empat di situ. Yang mana orang tua murid hanya mengedepankan IQ, matematika, dapat berapa, fisika, dan berapa, dapat berapa. Anak-anak jadi dipaksa untuk belajar fisika, belajar kimia, dan dipaksa. Orang terlalu bilang, anak saya lebih baik tidak bisa matematik daripada tidak bisa antri. Karena antri itu adalah tenggang rasa, disiplin waktu, menghormati orang lain yang lebih dulu dibutuhkan. Nah, sistem pendidikan di Astahanas. Astahanas adalah sekolah boarding school, sekolah asrama Bapak Ibu. Jadi di sana pakai seragam, bangun pagi, olahraga pagi, lari-lari, kemudian mandi, kemudian apel, makan pagi, masuk kelas. Istirahat makan siang, kembali ke kelas lagi, sampai jam 16, ke asrama, tidak boleh lama-lama di asrama, langsung ganti pakaian olahraga, yang poli, poli, yang basket, basket, yang sepak bola, yang berambil, sampai. Sampai dengan belajar malam, terus begitu, diputar seperti itu. Makanya, Pak Ernaya berkenan mendirikan gereja di sana. Gitu. Ya kalau di kita mungkin nanti jadi kenestasi aja, mau izin atau izin jadi kenestasi di sana. Kemudian ada pura didirikan, ada lagi pihara didirikan. Jadi memang supaya anak-anak bisa berbakti dan bisa olah hati di situ, bukan hanya olah otak. Dan sistem pendidikannya menggunakan Trinunggal Jarakso, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Kalau sekolah umum, itu wakil kepala sekolahnya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala bidang humas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi di sini, wakil kepala sekolah hanya 3. Wakil kepala sekolah bidang pengasuhan. Saya mau izin hidup. Wakil kepala sekolah bidang pengasuhan, wakil kepala sekolah bidang pelatihan, dan wakil kepala sekolah bidang pengajaran. 3 itu. Dan ternyata 3 mumpuni sekali. Pengasuhan yang tidak melupakan pengajaran, karena dia overlapping, maksudnya suatu himpunan yang terpadu. Pengajaran yang mengedepankan pengasuhan, pengasuhan yang mengedepankan pelatihan, pelatihan yang mengacu kepada pengajaran, begitu. Bukan mendiskreditkan yang umum juga baik, karena di situ ada kolom apa itu kognitif, psikomotorik, dan afektif, sama itu ya. Cuma ini dipertegas saja ini. Nah, otomatis karena boarding makan 3 kali di situ, ya tentu saja bayarnya lebih mahal dari yang lain. Tapi Bapak Ibu, laris sekali sekolah seperti boarding school ini. Karena apa? Orang tua itu mendidik anaknya susah sekali. Disuruh makan susah, ayo mandi, gak berangkat-berangkat mandi, ayo makan, gak berangkat-berangkat makan, apalagi disuruh sekolah. Sehingga orang tua murid yang berada, anaknya di asrama makan aja, sudah mau dikumpukin, apa di sana silakan. Nah, anak kalau yang merintah orang lain, pasti mau kan? Kalau yang merintah apa-apa tidak mau, kalau kan. Habis gimana Pak, anak saya ini saya suruh makan susahnya bukan main. Saya suruh belajar apalagi main game HP saja. Nah, masalah HP ini Bapak Ibu, apakah HP ini merupakan masalah yang besar bagi kita?
Dan bagaimana menanganinya HP untuk kita yang sekolah? Apakah perlu dihindari? Apa perlu dibuang? Tidak, HP adalah kemajuan teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan, mengatur waktu, memanage of time, mengatur waktu seberapa dia menggunakan gadget tersebut. Kalau di SMA Sahana, waktunya sudah rigid dalam bahasa Indonesia. Dan 720 bahasa daerah. Keanekaragaman hayati 325 juta dari 1,1 juta spesies ada di Indonesia. Kita kaya sekali. Sumber daya alam yang melimpah, batu bara, emas, gas alam, nikel, hutan hujan tropis. Bapak Ibu, hujan tropis ini gini. Di dunia ini dianugerahkan oleh Tuhan hanya 3 negara yang mempunyai hutan hujan tropis, tropical rainforest. Kalau itu dibabat, dunia akan kiamat. Kalau dibabat, karena apa? Hutan hujan tropis menghasilkan oksigen, menyerap CO2, menghasilkan oksigen yang paru-paru dunia. Hanya ada 3, Brasilia, Kongo, sama Indonesia. Makanya daya tawar kita sebenarnya tinggi. Makanya ada perdagangan karbon, sedangkan karbon. Kalau lo macam-macam dengan negara gue, sebabnya bukan saya mampus semua lo. Semua. Oksigen akan habis. Ah, kalau emas nikel ini kita tahu semua, ya besarnya sumber daya kita. Tetapi hujan tropis tidak pernah habis, minyak habis, nikel lama-lama habis, minyak, batu bara, coal lama-lama habis, tapi hujan tropis tidak pernah habis. Lebih dari 6 gama dan ada yang bertanya. Karena isu yang perlu kita ketahui di dunia dan di negara kita adalah energy crisis. Dunia ini energi itu krisis, Bapak Ibu. Hanya mampu mensuplai kebutuhan tidak lebih dari 60%. Jadi kalau kita naik mobil, isi bensin di pom bensin, ada terus. Ada negara lain yang mengisi itu dicatat. Memang hanya 60% energi. Ya. Makanya ada energi pembaruan. Manusia berusaha keras untuk energi pembaruan. Makan juga krisis. Di padian di dunia itu hanya mampu 80% kebutuhan penduduk dunia. Kalau kita makan kenyang 3 hari sekali di sini, itu saudara kita di Afrika itu sehari sekali makan. Saya pernah menjadi tentara PBB di Kongo. Uangnya banyak, dolar gajinya. Mau ke pasar belanja semangka, semangka sama beras. Semangka itu hanya ada 2 butir di situ. Jadi di alas, pakai alas kuning itu hanya 2 butir. Itu aja dijual cuma satu itu. Padahal pasarnya besar. Beras nggak lebih dari setiap dari 10 kilo di sana. Padahal pasar besar sekali. Jadi uang nggak ada harganya. Di sini Bapak Ibu, Indonesia negara kita yang lemah, gemah, limpah, dinami. Sampai jam 3 malam pun itu jual buah ada, semangka pasti gelantung di sana, mau pisang ada terus, mangga ada terus, nanas tidak pernah berhenti. Kalau kita di pasar Senen, orang berjubel, itu ribuan orang berjubel. Yang kaget apa? Mereka itu satu persatu bisa makan 3 kali sehari, pakai ayam kalau nggak pakai telur. Saudara kita di Afrika kelaparan. Jadi betapa supply di kata supply kita itu masih di apa dilindungi oleh Tuhan. Ya, Tuhan masih mencintai kita. Indonesia supply-nya cukup ya untuk makan sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi masih cukup. Ya. Di Afrika hari ini makan, besok tidak, walaupun punya uang. Kalau toh kita tidak punya uang, tidak bekerja, lapar, nyungirnya nyuri semangka dan dicuri, nyuri beras dan dicuri, nyuri nggak dan dicuri,
makan di restoran, oke lah saya minta sisanya makan. Makan sisa orang makan di restoran. Ada, di sana enggak ada. Global warming kita tahu semua. Kemudian kalau perusahaan hutan kita tahu semua. Kemudian yang national trade dan penting itu musuh kita itu bukan agama lain, bukan partai lain, bukan suku lain, bukan golongan lain. Musuh kita adalah kebodohan, kedunguan. Kemudian kepapaan, kemudian kekerasan, jiwa konsumen. Kalau pasok jangan cuma jiwa konsumen, tapi ibu-ibu. Mall itu dari lantai 1 sampai lantai 8 isinya itu dagangan wanita semua. Ya. Dan punyanya laki-laki itu hanya satu lantai satu kecil. Ibu-ibu itu sangat dimanjakan oleh menteri yang ada. Tapi ini diperlukan itu. Ibu-ibu itu harus punya baju banyak, harus belajar terus supaya likuiditas keuangan mengalir lancar. Saya dulu waktu kita dua, baju saya dua setel, baju ini apa baju kerja, baju preman satu setel, isi saya lima setel. Kemudian naik tenang satu, saya tambah satu setel, isi saya sudah 10 setel. Naik kapet, saya tambah satu, isi saya sudah 20 setel. Tapi asal jangan begini, konsumen yang dimaksud di sini. Konsumen yang dimaksud di sini adalah kalau tetangga beli TV 100 inci, ibu jangan lupa itu loh, tetangga beli TV 100 inci, kita beli dong yang 200 inci. Jangan. Itu namanya betul-betul konsumen serakah. Jadi kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga. Narkoba, dengan adanya COVID-19 ini, narkoba seolah kita lupakan. Padahal ada terus tuh. Baik bandarnya, penggunanya, produsennya. Tapi kita lupakan, kita bolak-balik COVID-19, COVID-19, COVID-19 terus dengan apa variannya. Padahal yang jauh lebih jahat adalah narkoba ini. COVID-19 pandemi. Nah ini bisa dieliminir ya dengan olah pikir, keterbukaan, olah hati, olah rasa, olah berat. Kemudian berpikir positif Bapak Ibu, tegak mengatasi kesulitan, gigi mencari ilmu, berani mengambil risiko. Sesuatu adalah nista apabila tidak berani mengambil risiko. Harus berani mengambil risiko walaupun salah. Kemudian tenang dalam bertindak, bekerja keras, disiplin, jujur, terbuka, kerjasama, beriman dan bertakwa, disiplin protokol kesehatan. Sekarang kita menginjak ke SMA Plus Astahanas. Apa SMA Plus Astahanas itu? SMA Plus Astahanas itu untuk mendidik anak bangsa dalam rangka yang di atas tadi, ya, untuk menjadi warga negara yang baik. Didirikan oleh Profesor Dr. Ermaya Sukabinata kira-kira 16 tahun yang lalu. Pendidikan akademik berbasis karakter. Nah, di sinilah karakter kita. Jadi pendidikan karakter sesuai Permen Dikbud Peraturan Menteri Dinas Pendidikan nomornya saya lupa. Itu pendidikan karakter terpadu itu terdiri dari olah pikir, ya, intellectual intelligence, olah pikir, akan menghasilkan IQ. Kemudian spiritual intelligence, olah hati, menghasilkan SQ. Emotional intelligence, olah rasa, EQ. Kinesthetic intelligence, EQ. Biasanya bapak ibu punya anak, kalau matematiknya jeblok, komplain kepada guru. Pak, kenapa anak saya matematiknya jeblok? Kenapa kimianya jeblok? Tidak pernah mengatakan, Bapak Ibu, di mana ya? Anak saya itu IQ-nya boleh, Pak. Tapi kalau SQ, spiritual intelligence, spiritual quote, sama emotional quote, itu harus bagus.
harus imbang. Jadi IQ 100%, spiritual pun 100%, emosional pun 100%, kinesthetic pun 100%. Emosional pun itu misalnya kita keluar kamar, ya, peduli lampu dimatikan, ya, untuk kemudian ketemu mama papa, selamat pagi ma, selamat pagi pak, selamat pagi romo, dan seterusnya. Bagaimana bisa selamat pagi bapak ibunya kalau melihat anaknya di kamar langsung buka pintunya, lu ngapain? Ayo mandi cepat. Mestinya ketuk pintu dulu. Nah, mama boleh masuk. Oh iya mah, bentar ya mah, saya pakai baju dulu. Itulah pendidikan SQ, emotional world. Pola pikir akan menghasilkan kecerdasan, kreatif dan produktif. Pola hati, takwa, taat aturan, patriotik. Pola rasa peduli, empati dan peka. Pola gerak, bukan gerak, gerak menghasilkan keterampilan, sehat, cekatan dan waspada, rapi kayak batu yang ini. Jadi ternyata pendidikan karakter itu bukan hanya IQ, ada empat di situ. Yang mana orang tua murid hanya mengedepankan IQ, matematika, berapa, fisika dan berapa. Anak-anak jadi dipaksa untuk belajar fisika, belajar kimia, dan dipaksa. Orang terlalu bilang, anak saya lebih baik tidak bisa matematik daripada tidak bisa antri. Karena antri itu adalah tenggang rasa, disiplin waktu, menghormati orang lain yang lebih dulu dibutuhkan. Nah, sistem pendidikan di Astahanas. Astahanas adalah sekolah boarding school, sekolah asrama Bapak Ibu. Jadi di sana pakai seragam, bangun pagi, olahraga pagi, lari-lari, kemudian mandi, kemudian apel, makan pagi, masuk kelas. Istirahat makan siang, kembali ke kelas lagi sampai jam 16 ke asrama. Tidak boleh lama-lama di asrama, langsung ganti pakaian olahraga yang poli-poli, yang basket-basket, yang sepak bola yang berambil-ambil. Sampai dengan belajar malam, terus begitu, diputar seperti itu. Makanya Pak Elmanya berkenan mendirikan gereja di sana. Ya kalau di kita mungkin nanti jadi kenestasi aja, mau izin, mau izin. Jadi kenestasi di sana. Kemudian ada pura didirikan, ada lagi pihara didirikan. Jadi memang supaya anak-anak bisa berbakti dan bisa olah hati di situ, bukan hanya olah otak. Dan sistem pendidikannya menggunakan Trimunggal Jarakso. Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Kalau sekolah umum, itu wakil kepala sekolahnya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala bidang humas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi di sini, wakil kepala sekolah hanya 3. Wakil kepala sekolah bidang pengasuhan. Saya mau izin hidup. Wakil kepala sekolah bidang pengasuhan, wakil kepala sekolah bidang pelatihan, dan wakil kepala sekolah pengajaran. 3 itu. Dan ternyata 3 mumpuni sekali. Pengasuhan yang tidak melupakan pengejaran, karena dia overlapping, maksudnya suatu himpunan yang terpadu. Pengajaran yang mengedepankan pengasuhan, pengasuhan yang mengedepankan pelatihan, pelatihan yang mengacu kepada pengajaran, begitu.
kalau bukan mendiskreditkan yang umum juga baik, karena di situ ada kolom apa itu kognitif, psikomotorik dan afektif sama gitu, ya. Cuma ini dipertegas saja ini. Nah otomatis karena boarding makan 3 kali di situ, ya tentu saja bayarnya lebih mahal dari yang lain. Tapi Bapak Ibu, laris sekali sekolah seperti boarding school ini. Karena apa? Orang tua itu mendidik anaknya susah sekali. Disuruh makan susah. Ayo mandi, gak berangkat-berangkat mandi. Ayo makan, gak berangkat-berangkat makan. Apalagi disuruh sekolah. Sehingga orang tua murid yang berada, anaknya di asrama makan aja. Sudah mau dikumpukin, apa di sana silakan. Nah, anak kalau yang merintah orang kaya pasti mau kan? Kalau yang merintah apa-apa tidak mau, kalau kan. Habis gimana Pak? Anak saya ini saya suruh makan susahnya bukan main. Saya suruh belajar apa lagi? Main game HP saja. Nah masalah HP ini Bapak Ibu, apakah HP ini merupakan masalah yang besar bagi kita? Dan bagaimana menanganinya HP untuk kita yang sekolah? Apakah perlu dihindari? Apa perlu dibuang? Tidak, HP adalah kemajuan teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan, mengatur waktu, memanage of time, mengatur waktu seberapa dia menggunakan gadget tersebut. Kalau di SMA sederhana, waktunya sudah rigid.